saya mengangkat topi menghormati apa yang telah dilakukan Pak Thomas. Walaupun di tengah-tengah kesibukan mengajar yang begitu padat, Pak Thomas mempunyai kegigihan dalam berkarya. Saya menangkap apa yang disampaikan Thomas dalam bentuk visualnya yang berjudul Crown dalam pamerannya kemarin. Melihat bahwa rambut itu sebenarnya tidak saja menjadi sebuah pelindung kepala atau pelindung kepala, tetapi lebih dari itu. Yang selama ini menggeluti bidang sketsa wajah begitu ya, dan bisa berhasil sampai ke tahap ini. Rambut menjadi sebuah jati diri bagi seorang perempuan, karena dengan bentuk atau model rambut selalu memunculkan persepsi bagi seseorang, baik itu tentang kelembutan, keanggunan, bahkan bisa jadi menjadi sebuah keculasan. Ini ditangkap oleh seorang Thomas yang mampu memvisualkan rambut sehingga memunculkan tidak saja sebuah nilai yang lebih estetis tetapi lebih hidup. Harap Pak Thomas selalu bisa mengembangkan karya-karya ini. Kalau hari ini hanya sebatas sekat wajah, mungkin nanti akan berkembang sebadan ataupun ke manusia itu. Suasananya dapat. Banyak ternyata oke. Okay. Pameran ini keren. Bagus. Pertama rambutnya, bener banget. Thomas itu punya cita rasa yang tinggi. Iya, bagus. Bagus banget. Keren, 100% keren. Oh, siplak pokoknya. Saya masih terbuka sama rambutnya. Dan benar-benar bagus gitu. Ciri khas outline-nya yang tebal. Gambarnya nonjolin ke rambutnya bagus banget. Nonjolin pada rambut yang realis dan estetik. Keren akhirannya. Garis-garisnya itu dia punya ciri khas. Biasanya gambarnya. Ini aku gambar sama Pak Tom, diam-diam. Rambutnya tetap bagus, detailnya ya. Tangannya dari apa? Brindi. Complicated. Paling keren. Mewakili dari semua ini. Yang jelek, enggak kelihatan. Yang jelek enggak kelihatan. Tolong makan apa ya? Pamerannya ini bisa dipamerin di sini tempelin. Menurut saya sangat mendidik, jadi bisa buat daya tarik tersendiri gitu, apa ya, bisa jadi promosi di kitanya juga. Nah, alhamdulillah ini selama kita pameran di sini tamu sekali, kita juga mungkin kebanjiran pengunjung ini. Oke, kami Jogja, kita terima kasih Dani, nah buat supportnya, jangan sampai ini harus dikembangkan, pokoknya ini karyanya ini yang luar biasa, tolong dipertahankan juga, dilestarikan, dipatenkan buat karya seni Indonesia yang model baru. Sukses terus buat Pak Tom. Semoga nggak hanya di sini, ini awal dari pameran, yang nantinya bakal ada pameran-pameran lain. Pak Thomas sering-sering buat pameran seperti ini. Tetap magabut Pak, kan prestasi. Keren Pak. Magabutmu sungguh berprestasi. Terus berkarya,
biarpun katanya mah gabut sih, tapi ya ternyata bisa menghasilkan karya seperti ini. Thomas Hanandri, spektakuler. Thomas Hanandri, Cipabri. Thomas Hanandri. Buat Thomas Hanandri, tetap berkarya. Teman siapa? Thomas Hanandri, kabarnya.